Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidur merupakan aktivitas yang manusiawi. Tidur juga memberikan kesempatan istirahat bagi tubuh manusia. Kondisi tidur yang dilakukan oleh manusia dapat menghilangkan kesadaran dan mengistirahatkan akal. Juga tidak bisa begitu saja lepas dari gangguan setan. Setan akan senantiasa berusaha menggoda manusia dengan bentuk apapun, termasuk melalui mimpi-mimpinya. Sehingga agar ketika tidur Anda dapat dijaga oleh malaikat, terdapat 4 hal sederhana yang dapat Anda lakukan. Saudara Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas apa saja 4 amalan sederhana yang dapat menjadikan tidurmu dijaga oleh para malaikat? Yang pertama, berwudu. Wudu merupakan salah satu bagian dari amalan taharah, bersuci. Kondisi bersih dan suci setelah wudhu dapat membuat malaikat menemani Anda hingga tidur terlelap. Bahkan, malaikat turut mendoakanmu. Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidur dalam kondisi suci maka di atas kepalanya terdapat malaikat. Tidaklah ia bangun kecuali malaikat akan berdoa untuknya. Ya Allah, ampunilah hambamu ini, si fulan, sungguh ia semalam dalam keadaan suci. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang kedua, membaca ayat kursi. Ayat kursi merupakan penggalan dari surat Al-Baqarah yang dikenal banyak orang sebagai ayat untuk melindungi diri setiap godaan yang ada. Dengan membaca ayat kursi sebelum tidur, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga hingga akan memasuki waktu subuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW menegaskanku menjaga zakat Ramadan. Kemudian datanglah seseorang yang mencuri makan, maka aku memegangnya dan aku berkata, saya akan laporkan engkau kepada Rasulullah. Maka orang tersebut berkata, jika engkau hendak tidur di tempat tidurmu maka bacalah ayat kursi. Maka penjagaan Allah senantiasa menyertaimu dan setan tidak dapat mendekatimu sampai waktu subuh. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ia berkata benar kepadamu walaupun ia seorang pembohong. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, membaca doa sebelum tidur. Seringkali manusia tidur akibat dari tertidur dan tanpa membaca doa untuk tidur sebelumnya. Padahal, dalam kondisi manusia sedang kehilangan kesadaran dan renta digoda oleh setan, renta mimpi sebelum tidur harus dibaca. Dari Jabir bin Abdullah, apabila manusia berbaring di pemeringannya akan tidur, malaikat dan setan segera menghampirinya. Malaikat membisikkan, akhiri malammu apabila berzikir menyebut nama Allah kemudian tidur, maka malaikat melindungi dia di malam itu. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang keempat, jangan simpan dendam. Tidur merupakan proses istirahat bagi tubuh seorang manusia. Tetapi pada tidur yang dibayang-bayangi oleh dendam akan memberikan efek buruk. Salah satunya adalah dengan terbawa masuk ke dalam mimpi. Dendam juga dapat lebih mengundang setan akibat merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Sehingga perasaan dendam harus dihilangkan agar tidurnya
terjauhkan dari gangguan setan dan juga dijaga oleh para malaikat. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 4 amalan sederhana yang dapat dijadikan tidurmu dijaga oleh para malaikat. Semoga kita semua senantiasa mengamalkan 4 amalan ini dan semoga tidur kita di waktu malam selalu dijaga oleh para malaikat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.